terbaik anak kepada orang tua yang orang tuanya masih hidup. Satu, hormat dalam ucapan dan perbuatan. Ingat teman-teman sekalian, ya. Teman-teman sekalian ingat, satu kata pernah menggores hati orang tua kita, maka saat itu goresan-goresan luka akan datang dalam kehidupan kita. Dua, menjaga kehormatan orang tua kita. Seburuk-buruk apapun orang tua kita, seburuk apapun ibu kita, beliaulah yang menjadi wasilah kita hadir di muka bumi ini. Jangan pernah menghina fisiknya. Jangan pernah menghina cara tangkap daya pikirnya. Mungkin kalau sudah tua usianya, sudah mulai pikun cara berpikirnya. Mungkin sering lupa cara menalarnya. Teman-teman tolong, jaga kehormatannya. Yang ketiga, berusahalah menyenangkan hati orang tua kita. Dengan cara apapun.